Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel YouTube kami. Nah teman-teman, kali ini aku akan menunjukkan cara ngembaliin foto yang sudah dihapus. Nah di sini bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video cara tutorial lainnya. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung ke caranya aja ya. Let's go. Nah kalian sekarang tinggal buka aplikasi album kalian atau galeri ya. Nah kalian tinggal buka aja album atau galeri kalian. Setelah itu di sini ada beberapa fitur, ada pengaturan, ada tombol plus sama yang kayak centang itu. Nah kalau di pengaturan ini, di sini ada tulisan baru dihapus. Ini tuh bisa mengembaliin foto kalian sudah dihapus permanennya teman-teman. Nah jika kalian belum aktif, kalian bisa aktifkan aja. Ini HP ku Vivo Y15s, di sini udah aktif sendiri ya teman-teman. Nah di sini kalian tinggal tap baru dihapus ini di bawah sendiri ini yang baru dihapus ini. Nah di sini kalian tinggal tap aja foto yang mau kalian kembaliin. Nah kalian tinggal tap yang pulihkan ini, setelah itu kalian tap lagi pulihkan. Nah setelah itu kalian lihat apakah fotonya kembali atau tidak. Nah di sini fotonya kembali ya teman-teman, di sini karena tadi sudah tak hapus. Nah seperti itu caranya teman-teman, sangat mudah bukan? Oke, makasih sudah menonton video tutorial dari kami. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial cara lainnya. Nah, setelah selesai ini, kalian bisa langsung kembali aja seperti biasanya. Dan foto itu akan kembali ke album kalian sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time.